Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fauzi Mubarak. Dan saya Sania Farha, Kader Komisariat IMM Averus, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Teman-teman mungkin sering mendengar tentang IMM atau yang sering disebut dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebenarnya, apa sih IMM itu? 57 tahun yang lalu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah lahir di suatu politik yang sangat berkecolak. Tepatnya pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau 29 Syawal 1384 Hijriah di Yogyakarta. Sebuah organisasi yang sejak lama diinginkan akhirnya berhasil dibentuk oleh kader-kader progresif Muhammadiyah seperti Muhammad Jasman Al-Kindi, Sudibyo Markus, Rosyad Saleh, Elja Jasman adalah orang-orang hebat yang menjadi pelopor terbentuknya organisasi ini. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang sering disingkat dengan IMM adalah sebuah organisasi mahasiswa pergerakan Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan juga kemasyarakatan. Lalu, tujuan dibentuknya IMM itu adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka terwujudnya tujuan Muhammadiyah. Di IMM sendiri memiliki tiga orientasi dasar yaitu religiositas, intelektualitas, dan humanitas. Religiositas atau yang biasa kita artikan sebagai prinsip dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan intelektualitas yang selalu diaktualisasikan dengan nalar kritis, membangun gagasan, membaca, menulis, berdiskusi, juga menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun kampus. Humanitas atau kita lebih mengenalnya dengan rasa kemanusiaan terhadap sesama dan juga kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Nah, di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta itu sendiri ada yang namanya Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Teknik atau Averus, ialah salah satu organisasi yang melengkapi lingkungan Fakultas Teknik juga sebagai organisasi ikatan mahasiswa Muhammadiyah di lingkup fakultas. Ada apa aja sih kegiatan di Pimpinan Komisariat Averus? Yang pastinya ada banyak kegiatan di PK IMM Averus yang berorientasi dengan tiga orientasi dasar IMM itu sendiri. Ada dakwah media, kajian keislaman, sekolah Quran, khatam Al-Quran, yang merupakan kegiatan yang berorientasi dengan religiositas. Lalu, di intelektualitas ada sekolah politik, diskusi politik, kajian bermedia, kajian kebudayaan, sekolah kepenulisan, sastra kreatif, Suswati atau pendidikan khusus Imamati, ALC atau Averus Layers Club, LAMO atau latihan administrasi dan manajemen organisasi, dan juga kepenulisan lainnya seperti artikel, blog maupun buletin. Untuk ranah humanitasnya, ada kegiatan Jumat Berkah, pengelolaan desa binaan, donor darah, galang dana, dan juga kajian kemasyarakatan. Nah, ada banyak kan kegiatan di Pimpinan Komisariat Averus ini? Jadi, organisasi IMM ini bukan hanya terfokus kepada realitas saja. Teman-teman pimpinan atau kader yang bergabung di IMM juga banyak yang berprestasi loh. Mulai dari lolos PKM, menjuarai lomba, menjadi asisten dosen atau lab, dan masih banyak lagi dari teman-teman pimpinan atau kader yang ikut bergabung di IMM. Oleh karenanya, kami mengajak Imawan dan Imawati, mahasiswa baru Fakultas Teknik UMS, untuk bergabung bersama kami di IMM. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.